Oke, selamat datang di channel saya, The Herdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Oke, selamat datang di channel saya, The Herdiana. Konten kali ini adalah tentang advanced server ya. Ini solusi buat kalian yang tidak mendapatkan undangan untuk bergabung di advanced server. Ya, kemarin dikatakan advanced server itu tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menggunakan advanced server. Tapi di sini saya punya sedikit kabar baik dan ini akurat karena ini dari GM Free Fire, yaitu Kulgar ya. Kalian tahu Kulgar, GM Free Fire kan? Nah, jadi ini ada kabar baik dari Kulgar. Buat kalian yang tidak mendapatkan undangan untuk bermain di advanced server, sebenarnya semua bisa masuk ke advanced server ini. Ya, semua bisa bermain di advanced server. Cuman, ada sedikit yang mungkin kalian tidak paham tentang penjelasan dari advanced server ini ya. Ini sedikit penjelasan dari saya bahwa semua bisa bermain di advanced server. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu di sini dan kita bahas semua komentar yang kalian lontarkan di channel ini tentang bang, kenapa saya nggak bisa login, kenapa saya nggak bisa download APK-nya, kenapa saya nggak bisa main di advanced server. Semua saya jawab. Di sini saya katakan semua bisa main di advanced server. Oke, penjelasan pertama di sini adalah soal login advanced server. Ya, di sini kalian banyak yang minta, bang, minta link download advanced servernya. Bang, saya pengen main advanced server, minta download linknya. Stop buat minta download linknya. Karena kalau kalian tidak terpilih, kalian tetap tidak bisa login walaupun kalian punya APK-nya. Terus kenapa saya bisa bilang semua bisa main di advanced server, bang? Tunggu dulu, bro. Ini yang kurang kalian perhatikan dari perkataan GM Free Fire yang akan saya tegaskan ke kalian. Kenapa semua orang bisa main di advanced server? Kita tengok yang satu ini. Nah, ini dia. Ini adalah jawabannya. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita masuk ke dalam 50.000 orang tersebut? Ya, di situ sebenarnya dikatakan advanced server itu cuma untuk 50.000 orang yang terpilih secara acak. Ya, secara acak, bro. Jadi, yang bisa bermain di advanced server sekarang memang 50 orang. Itu untuk sekarang. Untuk sekarang. Dan gimana nasib kalian yang tidak mendapatkan undangan dan ingin bermain di advanced server? Kalian bakal kebagian, bro. Cuman, masalahnya itu nggak sekarang. Nah, jadi gini nih. Jadi yang 50.000 orang ini, yang terpilih di advanced server, sekarang itu buat update. Sekarang kan, update yang akan datang di bulan depan. Nah, mereka itu ditugaskan untuk membantu mencari bug di updatean selanjutnya. Dan setelah itu, akun mereka akan dihapus kembali, akun advanced servernya yang 50.000 orang ini. Nah, setelah eventnya lewat, nanti kan updatean. Nah, setelah updateannya rilis, akun mereka dihapuskan. Nah, setelah rilis itu, nanti kalian bakal dapat giliran untuk advanced server selanjutnya. Karena apa? Karena yang 50 orang ini sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain di advanced server untuk update yang sekarang. Buat kalian yang belum kebagian main di advanced server, kalian bakal dapat kesempatan main di advanced server di updatean selanjutnya. Jadi setelah update yang sekarang rilis, nanti kan pasti ada update lagi tuh. Nah, nanti kalian bakal menerima email advanced server untuk nyoba advanced server di
updatean selanjutnya setelah updatean yang ini. Jadi jangan khawatir buat kalian yang tidak masuk ke dalam 50.000 orang ini, pada advance server yang selanjutnya itu kalian bakalan masuk, bro. Jadi mereka yang main di advance server sekarang ini, mereka cuman main sampai updatean yang akan dirilis. Setelah itu akun mereka dihapus dan diganti dengan kalian yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di advance server. Jadi giliran, bro. Ini giliran ya. Kenapa saya bilang semuanya bakal dapat? Emang semuanya kok bakal dapat. Karena ini giliran. Jadi saat kalian dapat, nanti player-player yang udah dapat itu mereka nggak bakal dapat lagi. Kemungkinan seperti itu. Nah, jadi itu, bro. Kalian jangan berkecil hati lah. Saya juga nggak dapat, bro. Tapi kalian bakal dapetin kesempatan itu di kesempatan berikutnya di advance server volume 2, anggap saja seperti itu. Jadi di advance server yang sekarang kalian memang nggak masuk, tapi di advance server yang kedua nanti, updatean selanjutnya setelah yang ini, kalian bakal bisa coba advance server. Dan yang udah pernah coba, kemungkinan mereka nggak dapat kesempatan buat main di advance server lagi. Jadi jangan iri ya, bro. Itu Kurgar yang bilang loh. Kurgar yang bilang mereka cuma main di advance server yang sekarang. Dan nanti setelah update, advance server mereka dihapus, nggak bisa main advance server lagi. Dan di updatean selanjutnya nanti akan diadakan advance server lagi sebelum update. Dan itu kesempatan kalian untuk bermain di advance server. Jadi jangan iri, semuanya bakal kebagian main di advance server. Semuanya bisa main. Cuman tinggal tunggu aja gilirannya.